Itulah sebuah video yang memaparkan tindakan biadab seorang penguat kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di dalam video yang dikongsikan, dapat dilihat penguat kuasa tersebut menunggang motosikal milik PBT dengan cara yang berbahaya serta tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Biarpun tidak berlaku kemalangan, namun tindakan penguat kuasa tersebut boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain.